Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terus memperketat pengawasan serta pengamanan di wilayah perairan Kepulauan Riau. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aktivitas ilegal yang dilakukan kapal-kapal asing maupun kapal Indonesia dengan berbagai macam bentuk dan modus. Selain itu, eskalasi kegiatan ilegal dan ancaman pelanggaran batas wilayah utara Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Laut Natuna, sebagaimana diketahui, semakin meningkat. Wakil Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat atau Guskam Labar, Kolonel Laut Nur Syawal Embun, mengatakan TNI AL akan terus meningkatkan patroli di wilayah perairan Kepulauan Riau sebagai upaya untuk menekan kegiatan ilegal yang terjadi. Sebagai bagian dari wilayah perbatasan, pengawasan di perairan Kepri harus lebih maksimal dengan mengerahkan armada dan personil yang cukup terampil. Operasi pengamanan wilayah perbatasan rutin dilaksanakan dengan melakukan pemantauan kapal-kapal asing yang melintas, terutama terhadap kapal-kapal perang asing yang melintas di Selat Singapura. TNI AL melakukan pendataan serta melaporkannya ke Mabes TNI Angkatan Laut. Selat Singapura, Selat Philip. Terus terkait dengan kegiatan keamanan laut kita sendiri, ini operasi selalu berjalan. Ada operasi pengamanan wilayah perbatasan kita, RI dan Singapura, itu tetap dilaksanakan. Jadi kalaupun misalkan ada kapal-kapal yang, terutama kapal-kapal perang asing, kita juga tetap melakukan pendataan kapal ini melintas dari mana ke mana. Terus kegiatan selama melintas di perairan Selat Singapura, yang juga merupakan daerah wilayah kita juga, yang di selatannya, tetap kita lakukan pengamatan terhadap khususnya kapal-kapal perang asing. Dalam operasi pengamanan laut ini, TNI AL terus membangun dan menambah kekuatan, serta meningkatkan keamanan terutama untuk wilayah Batam dan Tanjung Pinang sebagai penyangga bahaya yang akan masuk. Kemampuan TNI AL dalam pengawasan keamanan laut, reputasinya diakui dunia internasional. Untuk itu, selain mengandalkan kekuatan TNI Angkatan Laut, diharapkan juga kepada masyarakat yang beraktivitas di laut maupun di darat, terutama masyarakat di pesisir pantai, turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di wilayah laut Republik Indonesia, serta berbagi informasi tentang kegiatan ilegal yang terjadi. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.